Mriki mawon. Yes. Monggo, Mas. Nggih, yeah. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rizky Musbian. Kali ini kita akan mencari lagi kucing. Dan setelah lama nggak jumpa dengan kalian, ini guys, aku udah punya anak, udah punya istri. Kita akan mencari kucing lagi. Udah 8 bulanan ya guys, aku nggak bikin konten. Ya, kucing-kucingku yang di rumah semuanya tapi udah aman. Ada yang dikasih ke tetangga, ada yang diambil saudara-saudara. Ya alhamdulillah, yang penting kerawat gitu ya kucingnya. Udah ada yang beranak sampai 8 lagi, tapi ya gitu, anaknya diambil sama saudara-saudara. Ya enggak apa-apa ya guys. Sekarang udah agak longgar, mari kita cari-cari kucing lagi. Oke, setelah ini pastinya aku bakalan bikin kayaknya lebih seru nih giveaway kitten-kitten lagi ya. Kita nanti aku bakalan kasih kitten gratis deh buat kalian semua yang penonton setia. Nanti bakal tak cari di sini kan, lumayan masih banyak yang harga miring-miring. Nanti kalau kalian mau bisa tak kasih gratis deh, tenang aja. Pokoknya ikuti terus videoku ya, oke? Meluncur yuk guys, kita OTW mencari kittennya. Si Geraku yang dulu udah ganti guys, sekarang pakai Terios. Terios yang model lama, lumayan enak juga sih ini. Tapi kalau iritnya masih kalah guys sama si Gera yang dulu. Masih kalah jauh iritnya. Tapi soal tenaga, kenyamanan dan fitur-fitur lumayan bagus ini sih. Tahun lama 2013, tapi rasanya lumayan enak. Sekarang kita berada di tokonya pakan kucing dan juga kandang kucing. Sekarang kita mau beli dulu kandang kucing yang agak besar. Ini dari kayu. Ini kita sudah sampai di sini. Ini tempat penjual kurungan sangkar. Yuk kita turun dulu, kita tanya-tanya berapa sih harganya. Yuk. Lonwun. Ini yang terbuat dari kayu. Bisa buat contoh teman-teman, nanti kalau mau yang kandang harga murah buat di rumah, jadi kucingnya nggak berlarian ke mana-mana ya. Lumayan bagus juga. Tapi biasanya kalau pakai kayu banyak kutunya guys. Soalnya dia nempel-nempel di sela-sela kayu. Ini udah ada kandang buat pasirnya juga, dia enak. Oke, sekarang menuju ke tempatnya penjual yang lepas adopsi ini. Oh, penjual, sorry. Kita diarahin kemana, coba mapnya. Masuk-masuk, jauh. Lewatnya gunung-gunung, pedesaan. Gak apa-apalah, demi si Oyen kita gasken aja. Masih jauh, 2 menit. Lumayan, masih 11 menit. Salah kemarin ya? Bener ini jalan nih. Lumayan berbelok-belok. Kita ikutin aja jalannya.
kita dilewatin pesawahan ini guys. Lumayan, kita ikutin aja. Soalnya lokasinya emang sedikit di pelosok. Gak apa-apa lah, yuk. Kita sudah sampai. Lebok kayak gini, guys. Budi mas? Sini kok. Karena kita emang. Nge. Mikdom lek, iki ora tok mikdom. Gule dawa cilik. Kira oleh satu saya tuh mas. Ora oleh satu saya. Bisa nambah ya. Kira terus lawe. Ya wis terus sampe nang kowe. Cuman anu ta didolne ana. Ora mas. Tak ingin. Hah? Iki mikdom lagi rule tindak kok. Iki saya enak doh. Mampir pet shop dulu guys, cari pasir dan sebagainya. Pasir kucing dulu. Sukanya makan nasi guys. Ini orang Indonesia banget nih, kalau nggak makan nasi nggak kenyang.